Ya, selain ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara, ratusan pengungsi asal Wamena, Papua juga mengungsi ke Merauke. Sebanyak 199 warga Wamena yang mengungsi tiba di Merauke dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Beberapa pengungsi mengatakan sudah seminggu mereka berada di pengungsian di Wamena, tepatnya di asrama Polres Wamena. Mereka terpaksa meninggalkan kota Wamena untuk mengamankan diri sementara waktu. Pak, hari ini pengungsian di mana? Waktu kejadian? Dari mulai hari Senin, Pak. Hari Senin? Ya. Yang isi gimana? Di daerah Polres. Di Polres, ya, berapa hari di sana? Ada satu minggu ini. Satu minggu ya, pokoknya di sana. Terus tempat di sana? Di Bandara Mapah Merauke, para pengungsi ini langsung diberikan makanan oleh pemerintah Merauke dan beristirahat sebelum nantinya mereka dibawa ke tempat pengungsian di Gedung Olahraga Merauke. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Merauke, Kolonel Penerbang Deni Hasolwan Simanjuntak mengatakan, saat ini di Wamena telah antri sebanyak 450 orang pengungsi yang akan berangkat ke Merauke. Sekarang ini terdapat 199 orang. Lanjutannya kami masih menunggu berita dari luar. Rencana ada berapa, Pak? Mungkin berita kita sudah info awal yang kita dapat pada sekitar 450 yang ingin mendaftar ke Merauke, Pak, ya? Oh, gitu ya. Tetap Polri tetap melakukan menangani ya penanganan, Pak, ya? Itu kita nanti, ya? Akan harus membantu itu juga kewajiban kita koordinasi dengan Polda untuk melakukan penanganan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke.